Halo semuanya. Nah, ini saya mau bikin mashed potato ya. Nah, udah saya cuci terus kotak-kotak gini potongnya ya. Lalu rebus sampai mateng. Sudah itu taruh di apa namanya? Di strainer ya. Biar airnya turun ke bawah, nggak basah ya. Oke, ini udah mateng ya. Terus dimas begini ya. Nah, mumpung lagi panas, saya masukin butter. Butternya secukupnya sampai dia benar-benar lembut ya. Dan ini ada apa namanya? Garlic powder ya. Saya kasih nutmeg, pala ya sedikit, kasih garam juga sedikit, kasih black pepper juga sedikit ya. Dimas sampai lembut banget ya, sampai creamy. Terus masukin butternya. Ini banyak butternya ya. Ini semua 100 gram ya. Katanya jangan yang asin, yang tawar ya. Nah, itu saya masukin ini parutan Romano ya. Kalau nggak ada pakai parmesan cheese juga boleh. Ini Romano cheese. Nah, udah itu saya masukin setengah krim ya yang dipanaskan di microwave 1 menit. Aduk terus sampai mendapatkan creaminya ya. Kalau nggak ada krim, pakai susu boleh, tapi nggak se-creamy ini ya. Teksturnya beda. Nah, look at that. So creamy. Oke, ini dia ya yang udah jadi. Terus taburi sama irisan chive. Ya. Bukan Chinese chive ya, chive sini ya. Chive-nya orang Western. Oke, guys. Ini dia. So creamy, ya. Oke. Bye-bye.